Okay, langkah seterusnya dalam muka surat 28, soalan 1 modul GTEC. Bina satu elips penuh dengan AC pasti major dan BD pasti minor yang diberikan. So, langkah yang pertama, kita perlu melukis bulatan major dan bulatan minor. So, bulatan major kita ialah pastinya ialah A dan C. Jadi kita ambil jarak separuh daripada pasti tersebut, iaitu daripada O pergi ke A, okay, separuh, dan kita lukiskan bulatan. Okey, seterusnya kita ambil jarak paksi minor. Kita ambil separuh sahaja daripada paksi minor. Paksi minor ialah B hingga ke D. Jadi kita bahagi dua atau ambil separuh sahaja jaraknya. Dan kita lukiskan bulatan yang kedua, iaitu bulatan minor. Langkah yang kedua, yang seterusnya, kita akan lukiskan garisan bersudut. Kerana dalam mata kita ada urat-urat mata, jadi kita garisan bersudut. Cikgu andaikan sebagai garisan bersudut. Lukiskan garisan bersudut 30 darjah. Garisan bersudut 60 darjah. Jadi kita akan ada 3 bahagian. 1, 2, 3 bagi setiap sukuan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Langkah seterusnya kita akan tandakan, kita pangkahkan kawasan yang bersilang, titik yang bersilang antara garisan bersudut dengan bulatan minor dan bulatan major. Jadi dengan kaedah cubajaya, bahagian yang kita tandakan dahulu, dan kemudian kita unjurkan bahagian yang bersilang secara kaedah cubajaya tegak ke bawah begitu. Iaitu persilangan dengan bulatan meja dengan garisan bersudut kita unjurkan secara tegak, dan persilangan dengan bulatan
minor kita unjurkan secara mendatar. Jadi persilangan kedua-dua garisan, garisan tegak dan garisan mendatar akan memberikan titik bagi keseluruhan elips. Yang cikgu bulatkan ini adalah titik-titik tersebut. Dengan menggunakan French curve, sambungkan daripada titik C ke titik D melalui titik-titik yang kita bulatkan tadi. Cuba pusingkan French curve ini mengikut kesesuaian supaya semua titik dapat disambungkan dengan tepat. Okey, kita akan dapat satu ellipse. Yang sebelah sini pun sama juga. Okay, kita akan dapat satu ellipse lagi sebelah sini. Yang sebelah bawah pun kita sambungkan juga. Dan sebelah bawah, di sebelah kiri pun kita akan sambungkan juga. Dan ini adalah bentuk elips yang sepenuhnya lah. Jadi kaedah ini sama ada persilangan ini kita nak unjur secara mendatar ataupun tegak bergantung kepada kesesuaian. Kalau kita unjurkan secara mendatar, yang ini kita unjur secara tegak, kita akan dapat persilangan di sini. Jadi tak logik untuk kita sambungkan ke titik D. Jadi kita guna kaedah cuba jaya, yang ini tak sesuai, yang ini lebih sesuai. Di mana ini unjurkan ke bawah, yang ini unjurkan secara mendatar. Supaya kita boleh sambungkan dia cantik sehingga ke titik C. Sekian.